Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin membuat, sebetulnya ini pernah saya buat, yaitu pembangkit frekuensi dengan duty cycle 50%. Artinya nanti di outputnya pulsa tinggi, high atau low sama 50% dengan menggunakan IC 555. Ini paling simple bro. Kalian perhatikan, akan saya gambar sederhana saja. Jadi akan saya gambar 55-nya saja. Sebetulnya ini saya untuk membuat permintaan lampu start. Oke, ini 555. Kemudian 48 umumnya digabung. Yang digabung kemudian pin 2 dan 6. Kalian lihat rangkaiannya sangat sederhana. Kemudian ini kapasitor ke ground dan resistor. Ini langsung ke pin 3 output. Paham ya bro? Terlihat kemudian pin 1 ground, pin 5 kapasitor 103 atau 104. 104 saja. Jadi saya akan buat seperti ini. Dan range frekuensinya akan saya buat antara 0,5 Hz sampai 2 Hz. Jadi perhitungan sementara seperti ini. Jadi ini agar dapat dirubah-rubah, ini saya menggunakan potensiometer saja. Nilainya 100 didapat bila 0,5 Hz. Jadi rumusnya kalian perhatikan. 144, jadi R-nya tuh kira-kira nilainya 144 kilo sampai 361 kilo. Oke, mudah-mudahan ada potensiometernya. Jadi R ini saya gunakan 120 kilo saja kira-kira bebas. Dan di sini saya tambah potensiometer. Nanti nilainya 500 kilo saja. Saya rakit. Pertama saya bersihkan dahulu PCB yang akan saya gunakan. Atau kalian bisa menggunakan amplas, saya menggunakan cutter saja. Agar mudah. Kemudian yang paling penting dalam membuat rangkaian ini, bila di PCB, kalian sambung saja 2 dan 6, 4 dan 8 dengan kabel. 48 ini nanti VCC, ini output. Oke bro, yang digabung pin 2 dan 6 saja, karena pin 4 dan 8 nanti kadang-kadang digunakan dipisah, jadi pin 2 dan 6 saja. Jadi pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya masukkan saja seperti ini. Terlihat bro, bila IC hitungannya yang ada coaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya solder. Oke bro, sudah saya solder. Kalian lihat kaki 48 saya solder di belakang saja. Jadi bila digunakan pin 4-nya bisa kita potong. Saya lanjutkan, kemudian akan saya solder. Ini agar ada indikator terlihat, saya pasang resistor di sini dan LED ke ground. Ini 1 kilo saja. Oke, saya pasang dahulu. Oke, setelah saya pasang resistor dan LED, akan saya pasang kapasitor ini. Saya menggunakan 10 mikrofarad, 50 volt, di pin 1 dan pin 2. Lihat bro, ini R, ini LED. Oke, kemudian setelah saya pasang C, saya pasang resistor dari pin 2 ke pin 3. Agar tidak menggunakan potensiometer, saya pasang 100 kilo saja dahulu, seperti ini. Sudah saya pasang 100 kilo. Jadi nanti saya seri saja dengan resistor ke pin 3. Nanti ini saya potong.
ini sudah bisa dicoba, bro. Saya beri kabel VCC dan ground, sudah saya pasang IC-nya. Terlihat, bro, IC-nya yang ada coaknya. Jadi pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya menggunakan 5 volt saja. Ini tegangan 4,7. Saya buat 5 saja. Saya coba. Wah, ini terlalu lama ini. Kedip, bro, tapi bisa. Udah bukan, bro? Jadi ini terlalu lama. 1000, 2000. Ini mudahnya saya praktekkan saja. Resistornya saya paralel, ini yang 100 kilo. Oke, sudah saya paralel. Saya coba kembali. Ini positif. Ini negatif, harusnya lebih cepat. Ya, benar. Jadi perhitungan rumus ini bukannya salah, kemungkinan besar kalau ngaco seperti ini tidak sesuai perhitungan. Kapasitornya yang jelek, karena memang kapasitor-kapasitor sekarang udah banyak yang palsu. Bukan palsu, sebetulnya memang murah sekali. Ini saja saya beli kapasitornya Rp200. Paham ya, bro? Jadi ini sudah cukup, 1 detik. 1000, 2000 ya. Ini yang saya inginkan, jadi tidak perlu potensiometer. Oke, akan saya coba menggunakan, karena banyak yang melihat video lompat-lompat, jadi saya buat step per step saja. Karena 55 ini saya akan gunakan sebagai sumber pulsa untuk lampu start, tapi belum selesai, jadi nanti akan saya menggunakan 4017. Agar kalian paham masalah 555 ini, kalian perhatikan ini rangkaian dasarnya. Kemudian jadinya seperti ini. Nanti kita lihat. Jadi di pin 4 ini yang harus saya VCC, saya beri resistor 10 kilo. Kemudian potensiometer saya gunakan 100 kilo dan ini 1 kilo seri. Kenapa? Agar tidak nol nilainya. Oke, kita coba saja dengan rangkaian seperti ini. Kalian perhatikan, pin 5 belum saya gunakan, masih blank. Ini saya desain pada tegangan 5 volt. Oke, ini positifnya. Kemudian negatifnya. Ya, seperti ini resistor paling kecil. Kalian perhatikan dengan rangkaian seperti ini. Terlihat. Sorry, ini IC555 dengan duty cycle 50%. Oke, saya gambar saja nanti bingung. Artinya pulsanya itu antara high dan low, lebarnya sama seperti ini. Oke, saya coba atur. Jadi saya ingin membuat lampu start. Ya, benar, bisa. Mantap, bro. Jadi paling lama ini bisa 1000, 2000, sekitar 2 detik. Jadi total 4 detik. Paham ya, bro? Jadi pin 4 ini saya tambah resistor 10 kilo untuk deteksi. Saya juga belum tahu nanti. Jadi kira-kira rangkaiannya seperti ini. Ini transistor, tapi saya belum tahu. Nanti kita ambil di titik ini untuk mematikan IC555. Oke, paham ya, bro? Untuk 4017 di video berikutnya saja. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.